Lapor Enggak. loh. Enggak ada. Kita nak makan apa Kan ya? ya, lagi nanti yang ini kan udah nggak ada hubungannya memang sama yang sebelumnya kan. Okay. Ya udah aku lagi. Oh, baik-baik sih. Oh, tak kalau you harus kerja, tak apalah. Apa nih? Gak nyambung. Bapak tak puas lagi, tak menang sekali. Okay, ni last match. Okay, lepas tu kita kena kerja. Kalah aku terus nih. Ampun deh. Kalah terus nih. Oh, kamu 1322. Kamu naik cuma 500-an. Wah, curang. Udahlah Nila, lepas tu you kerja lah. Saya tahu kalian pasti curang kan di sana kan. Kalian curang kan pasti di sana kan. Tek berminyak screen. Curang kan kalian pasti di sana tuh. Setengahnya loh. Perduanya nih. Mampus lah gue kalau. Kalau curang maksudnya apa? Kalau curang di Malaysia maksudnya selingkuh, selingkuh curang sama pasangan. Kalau di sana curang? Kalau curang ambil duit apa namanya? Kalau di Malaysia curang maksudnya selingkuh. Kalau di sana curang? Apa? Curang ya curang. Di sana curang sama juga menipu, tipu, tipu pasangan. Kalau tipu pasangan ya. Tergantung tipunya apa. Kalau dia tipu dari omongan ya namanya membohongi, bohong. Kalau ke pasangan ya selingkuh namanya. Jadi kalau curang apa maksud kamu? Oh. Curang di Indonesia curang melakukan sesuatu yang lebih lebih luas. Mencurangi. Curang itu main tipu. Oh, dan dalam game curang itu tipu. Iya, kamu curang. Oh, kalau di sini curang maksudnya curang kerja selingkuh. Selingkuh. Allah, masa ada curang selingkuh? Kamu curang ya gitu. Tidak sportif, ya betul. Tidak sportif curang tuh. Okay, ini last okay. Apa kamu curang ini kamu ini di 1879 aku cuma 844. Percuma lah ini main game kalah terus. Janganlah stres, kamu kalah. Nanti kita match lagi. Bagaimana nih di power of netizen nih? Bapak kena lihat hari. Janganlah muka stres, kamu kalah. Masa kalah beda 1000 loh. Kalau kalah nih potong gaji semuanya. Potong gaji atau potong bedakan saya. naik jadi 1000 pula. Iya tapi tetap 50%. Ya suruh sama tapi nggak ada apa-apa di sini. Ada, you suruh kalah ke datang di sini. Nggak ada tuh pada kerja semua. Oke. Kerja semua. Nggak ada di sini. You yang curang. Alamak. Kalah lagi nih. Tapi lumayan lah udah naik. Apa? Yeay, menang lagi. Yeay. Oke, udahlah ya. Itu karena kamu pakai filter kali. Jadi aku coba pakai filter. Udahlah, kita nak menjual. Ajak lagi. Udahlah. Oke. Okay. Akan berhenti sebelum menang. Ya Allah. ayo. Jangan nggak mau berhenti kalau sebelum menang. Ini tuh banyak tuh yang sekarang ini. Ya. Mak dia suruh siapa ni? Tidak. Ada aku nggak suruh siapa sih? Nggak ada. Bener the power of netizen. Ya ampun. Apa? Gak mungkin lah kalah.
Okeylah, you lah menang. Okeylah, okeylah. Okeylah, bagilah you menang. Okeylah. Bukan oke lah, oke lah, lihat aja nih. Okey. Ke geng sini pergi sebelah dah. Tuh. You curang tadi tuh. Jadi di tempat kan, ini. Kan. Tuh, you curang tadi itu, you curang tadi. Jadi tuh sekarang berimbang tuh. Pertama aku pertama tadi aku kalah 80%, terus 70%, 50%, sekarang udah mau imbang. Oke. Masa kalah. Oke. Thank you. Ini apa sih dikasih-kasih nih? Kasih bunga. Hah? Kasih bunga, banyak kasih bunga, ada kasih itu love love. Ini mau masuk beli sebentar. Okeylah kita bagi bapak menang. Kita tetek. Nah, pantesan tuh udah ketahuan tuh, udah jujur tuh. Nah, potong gaji 50%. Potong gaji. Okey, kalau you menang, you datang Malaysia. Huh? Kalau you menang, you datang Malaysia. Rahsia. Rahsia, okey. Rahsia. Okey, speed challenge. Bagi gift lo cepat korang. Udah berapa berimbang loh, 1453. Dia ada sultan nih. I main game, I jadi lapar lah. Apa pemakan? Ayo jangan kalah, jangan kalah. Ya ampun. Ayo dong jangan kalah. Ampun deh. Wih, udah mulai menjauh, jangan kalah. Woi, woi. Parah nih, payah, payah nih netizen nih kalah. Kak Su nasi campur. Jangan kalah, masa beda 300? Siapa makan patin? Siapa makan patin? Diana makan patin tak? Ke nak asam pedas? Tetel asam pedas. Apa itu tetel? Ikan. Oh, daging. Apa boleh? Dengan nasi putih. Saya nak tempoyak. Saya suka makan patin tempoyak. Aku enggak suka. Eh, sedaplah. Kau beli tak sampai hijau? Tak. Nak patin juga? Aziz? Wah, wah, menang loh. 2600. Oh, dagingnya. Okey. Mari kita siksa Sarah. Oh, kita akan buat bisnes air. Kita akan buat bisnes air alpukat. Weh, bapak dah tinggi je, weh. Alamak. Oh, dah tahu siapa bagi. Kak Desi masuk kat sana. Kak Desi. Kak Desi pergi kat bapak eh. Okay. Kak Wanda pun tak boleh. Followersnya tadi bagi. Pantas tadi you menang tadi tu. You pun curang tadi. Aku kat kafe. Wah. Kita nak jual air alpukat di sini. Jual air alpukat, jus kalau di sini namanya jus. Yes, jus alpukat. Oh, jus alpukat boleh. Ada jus alpukat di sini yang terkenal apa sih kalau alpukat di sini? Dino alpukat ya. Alpukat. Kau nak air sejuk ke air panas? Ke kau nak kopi o ais? Hah? Yana. Nana nak kopi ke? Oh, okay. Oh gitu nanti. Nanti saya pun banyak air lagi kan? Aziz, nanti saya ada air lagi kan? Ada, okay. Korang ada air kan? So, akak beli air akak ya? Okay, korang dah ada air. Hari ni kita mau makan patin tempoyak. Malam tempoyak pula. Kenapa you sangat-sangat serius? Ini cuma game aja. Aku liatin kamu ngobrol di sana. Okay. Kamu pesen makanan. Aku lagi menunggu. Hah? You udah breakfast belum? Udah. Okay. You mesti menang. Kita tengok bila you menang macam mana. Kita ajak lagi. Kalau aku menang, aku ini last, okay? Okay, alright. Sekarang siapa yang curang dong komen? Siapa yang curang sekarang ini? Siapa yang curang? Kamu yang curang. No. Dari tadi you curang tadi. Yes menang. Alah you suka. You suka bila you menang. Eleh. Menang. Eleh terus ketawa. Eleh. Menang. Tadi sarapan apa? Tadi minum itu air kelapa sama
apa ya, bread, roti. Kenapa you nampak seperti happy? Udah. Apa? Tak mau rematch. Kita mau ni. Kamu, you tak nampak you ketawa. Tapi dalam hati you ketawa. Sarah kalah. I tahu. Mana ada macam tu. Buka beg kuning. Kopi detektif. Okay. Apa? So, you udah menang. Okay. You harus datang Malaysia. Yeah, gimana tuh? Yang satu udah dibalikin belum duitnya? Apa? Duitnya udah dibalikin belum? Apa? Duit. Money. Siapa? Belum? Yang ngambil duit perusahaan, itu udah dibalikin belum? I tak mau cerita. Ya, yeah, itu enggak. Ya, I tak mau cerita. I udah udah report polis, udah kasih ke lawyer. Semalam udah call lawyer. So, today I akan jumpa lawyer. Ya enggak boleh kayak gitu. Kalau kerjasama, ya kerjasama dengan baik gitu kan. Sanles, walaupun ni layak di blok tau. Hah? Negatif semua kita blok. Itu kalau ngambil duit kayak gitu nggak bagus. Nggak ada marwahnya, nggak ada etika. Ya. You nih kan, petang. petang nih, saya akan jumpa lawyer dah. Ya pasti. Ya pasti. Ya gini, jadi memang nggak. Suaranya nggak jelas ya? Suara aku nggak jelas, jelas ya? Jelas. Iya, jadi banyak mungkin netizen yang tanya, kenapa sih masalahnya? Masalahnya itu, ini waktu kamu ke Umroh ya? Ke Madinah, Mekah itu ya? Ada yang ngitung sendiri, ambil duit sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita buang, pikir tak boleh tak dikunjung. Jadi kalau ini apa sih, saya nggak mau sebut nama gitu, nggak boleh kayak gitu. You want prestasi, yang punya company kan Sarah, walaupun bukan staff kamu, bukan staffnya Sarah atau apa, ya nggak boleh you main hitung sendiri, ambil sendiri gitu. Punyalah etika bisnis gitu. Pak, dekat handphone tak ada. Tapi kamu ini aja lah, apa nih, ikhlasin aja lah, nggak usah terlalu dipusingin berhadapan dengan orang kecil macam itu. Boleh ini, itu udah etika bisnisnya nggak ada. Itu hitung sendiri, ambil duitnya. Nggak boleh kan keluar duit perusahaan, itu harus masuk ke perusahaan dulu, duit company. Dari situ baru dihitung baik-baik, baru dikasih haknya berapa. Bukan you yang punya perusahaan gitu. Janganlah gitu kan Sarah, nggak enak lah. Ya, jangan cakap begitu. Ya. You kalau nasihat cakap lembut-lembut, nanti aku mau nangis. Aku enggak boleh dengar suara kamu yang kayak lembut nasihat, nanti aku mudah emosi dan aku mudah menangis. Kalau you terlalu lembut. Di sini nggak mungkin orang, di sini nggak ada yang teriak-teriak. Ini kantorku banyak sekali orang, tapi diem semua lagi pada kerja. Aku ribut di sini. Oke, Kora, sambil-sambil itu tekan beg kuning tau. Setiap pembelian kita akan bagi dengan Lily Series, oke? Okay? Sambil itu tekan beg kuning, setiap pembelian hijrah kami akan bagi Lily Series. Sebab kalau tak tunjuk beg kuning, nanti dia violation. Tengok ramai yang nanti mau menangis. Oh, gitu. Ya, kerana kita semua emosi. Kenapa emosi? Semua kita rakyat Malaysia semua emosi. Korang keluar balik, lepas tu korang masuk balik. Kenapa? Keluar dia, kita baru masukkan balik. Kenapa? Keluar masuk balik. Apa? Siapa yang apa? Oh, yang kau tadi kan terfikir, kan kita buang ambil kuning. Oh, okey. Dah keluar balik, masuk balik, baru ada balik. Yana dah naikkan balik. Oh, okey. Unta dekat belakang tu ni unta ke?
Combo ya, combo murah. RM130 untuk dua helai, tapi combo dengan Lily series. Korang boleh pilih kau nak color apa. Peach ke, mauve ke. Karena harga barang, harga kayangan. Apa sih harga kayangan, harga selangit maksudnya? Oh, dia bilang harga barang mahal. Oh. Gitu. Ada harga, ada rupa. Kalau di Indonesia itu sebutnya. Maksudnya? Maksudnya kalau harga ada harga, ada rupa. Kalau di Indonesia itu sebutnya harga ada rupa. Itu maksudnya harga yang mahal punya harga. Itu biasanya punya kualitas yang bagus gitu. Gitu. Macam itu. Banyak lah barang yang murah. Banyak. Hari ni saya pakai Hijrah series Riverside. Semua office mate cakap cantik. Terima kasih. Thank you. Tapi ada loceng ah. Dah mula toxic masuk, betul lah. Ada banyak fake account semua. Saya nak block saja. Kan tadi Nana cakap macam tu. Nana nak block. Siapa komen negatif atau negatif aku blok. Nana block eh. Kualiti bagus setanding dengan harga. Terima kasih. Kalau mahal setanding dengan kualiti bagus tak ada masalahnya. Betul. Terima kasih mana dulu support. Okey korang, cara gimana ya belinya? Alah Indonesia. Kalau Indonesia mau beli macam mana? Apa yang Indonesia nak beli? Sold out, enggak ada barang. Semua di sana sold out terus semua habis. Okey, cantik kualiti. Terima kasih. Betul. So korang cepat dapatkan Hijrah series, kami akan kombokan dengan Lily series. Pastikan korang note dekat bawah tu tau. Nak color apa? Boleh buat koleksi raya tak? Koleksi betul. Raya kita tunggu daripada Sakura semua kan? Kita tunggu Sakura, Cleopatra dah on the way kan? Betul tak? Promo apa helai? Dua helai. RM130 dapat dua helai. Lily series warna apa? Kita ada warna peach, kita ada warna mauve, kita ada warna lilac, sky blue dengan baby blue. Lepas tu Sumaya dengan island paradise. Tu je ada. Murah lah combo, betul. Cepat-cepat grab. Jangan tunggu lama-lama. Malas aja baca komen ni. Aku paling malas baca komen sebenarnya. Apa dia? Tak apa, kalau ada komen, I baca. Kalau aku malas baca komen. Ini ada yang mau berbau gak sih? Keluar. Oh, habis. Apa tu? Ini aku bikin novel. Hah, novel? Nanti kalau ini aku bawain deh ke Malaysia deh. Nanti mungkin kasih ke yang mau ya. Apa? Buku you? Iya. Apa nama novel tuh? Ini namanya Reply 95. Nak novel. Siapa nak novel AA ketik satu. Nanti aku bawain ya. Nanti yang ini bisa kasih gift lah. Semua ketik satu, mau novel you. Ada buku. Jual di sini. Ini tentang bisnis nih. You jual buku, itu I ada. Ini kalau mau belajar bisnis, build your own empire. Kenapa nih, untang gak mau hilang-hilang? Hah, you kena hilangkan. Sebelah. Okay, ini sebelah dia. Mana ni cara hilangnya? Nih. Okay, buang. Okay. You baca tak ini? Ini bahasa Indonesia. Terus di dalamnya itu banyak tentang tips bisnis, tips marketing, tips selling, tips bikin produk. Ini perlu bel lagi. Eh nanti you boleh ni, you boleh letak dekat beg kuning novel. Kayak gini. Ini dipakai biasanya buat untuk skripsi. Orang-orang di Indonesia pakai skripsi. Karena dari pengalaman hidup soalnya. Mereka bilang ini, kenapa you nampak serius sangat? Kepala yang serius, aku nggak serius. Aku biasa aja. Ada 40 orang. 40 orang mau buku you. Okay, nanti Sarah masukkan buku dalam beg kuning, okay? Kau pilih lah.
berapa orang buat gift nanti? Oh, Mereka tanya aku apa itu, mereka tanya apa itu skripsi. Skripsi itu apa ya? Sinopsis cerita. Skripsi itu kalau misalnya mau lulus university, you buat penelitian. Iya, kan? Benar ya? Research. Research, ya. You buat research berbulan-bulan ke? Nah, enggak. Orang-orang pakai ini sebagai jurnal. Gunakan ini sebagai ya, jurnal, tapi... ya. Dulu you buat research berbulan-bulan ke? Tahunan malah kalau bikin buku itu. Tahunan. Mm-mm. Oh. Enggak gampang. Buku motivasi. Mereka mau buku motivasi you. Motivasi quotes of the day. Jangan mengambil yang bukan hak kamu. Ada yang tanya, Mas Andi terfikir gak mau main drama bareng Kak Sarah? No, I don't want. Aku jadi sutradaranya ya. Gak mau. Kenapa? Kenapa I enggak mau? Okay. Kenapa? Kena. Nanti aku dimarahin terus. Yeah, orang perfeksionis ya kayak. Nanti aku dimarah. Kalau tak syuting bersama-sama pun apa? You datang tengok I punya apa? You datang tengok I live di apa masa tu ya? Astawa. Bukan. Apa tu? Yang bakal, sepatu. Di sepatu. Di sepatu. Ingat tak first kenapa? You ikut datang tengok I punya sepatu. Itu pun udah dikomplain. Sepatu yang di kaki itu kan? Yang first tu, yang live tu. Kenapa? Teater. Sepatu ala yang you first time datang tengok I punya yang... Yang I pakai baju kurung kamu tu. Kamu mau dengar lagu sepatu enggak? Apa? Ilham, nyalakan lagu sepatu. Bukan sepatu kasut. Sepatu ada lima. Lupa rupa warnanya. Itu bukan Belon. Merah, kuning, kelabu. Ini lagu Belon yang ada lima ya? Merah muda dan biru. Ah, I nak jawab soalan tadi. You datang tengok I punya live show. You complain banyak. I dimarahin. You datang tengok teater I pun. I dimarahin. You complain. Tak maulah aku syuting sama kamu, takut. Nanti I dimarahin. Tapi menjadi bagus kan? Iya, memang bagus. Nanti sini aku ajarin kamu ini syuting sama main teater. Mau? Oke. Okay. Aku mau buka kelas acting kali ya. Hah? Buka kelas acting. Boleh. Nah, acting kelas coach. Ya. Yeah. Boleh. Gitu. Nah, kalau ada yang enggak benar, marahin. Oke. Okay. I'm shooting 30 Januari ni. Nanti cerita hantu. Nanti saya bagi skrip sama you, nanti you baca, okey? Enggak. Bacalah. Enggak mau. Wani piro. Oh, orang Indonesia wani piro. Oke. Okay. Wani piro tahu tak? Artinya. Oke. Okay. Enggak tahu enggak artinya wanitiro. Apa? You want money. Iya. Yeah. Berapa duit? Ya. Yeah. Bahasa Jawa itu. Berapa duit? Aku okay. Jadi konsultannya. Oke. Okay. You pasti mahal. Iya, aku pasti punya? Mahal. Berapa? Satu ringgit lah.
Satu ringgit? Member macam BC dah orang komen. PPU tembam. Oke, nak jadi 2 ringgit. jadi 2 ringgit aja naik ya. Ya udah kalian lanjut ya. Oke. Ini ada tempat santai di kantorku nih. Tuh, kayak gini-gini di karpet-karpet gitu. Tempat santai di kantor aku. Apa tuh? Tempat santai. Kalau di sini kerja biasa duduk-duduk aja. Oh, oke. Okay. Aku. Aku lagi baca buku di sini. Karena okay. Aku kerja di sini. Nanti yuk hantar buku ke sini kan? Hantar buku ke sini kita masuk beg kuning. Oke. Mau berapa? Salam dari Sarawak. Nah, kena study buku pula untuk explain. Nak no, mereka mau novel you. Novel aku. Okay. 1,000? Wih banyaknya. 100 cukup lah. Tak terjual tu lagi tak jalan tudung lagi kan. Vegan baby juga on the way kan? Oh ya, vegan baby itu bagus banget itu kalau free. Itu noodles yang sehat dimakan. Okay. Itu bagus banget itu. So kita ada combo tudung dan buku. Oh, jadi siapa beli tudung hijrah, Cleopatra, Sakura dapat buku. Waduh. Combo. Pilih saja 5. Hah? Pilih 5. Kasih gift 5 orang nanti. Nak kasih gift? Okay. Mereka mau gift buku you sama you punya autograf. Oh, okay. Boleh. Eh, macam serius je. You seperti serius saja. Senyum lah. Okay, kita mau lanjut. Iya. Yeah. Ada yang mau ditanyain enggak? Tanya dulu deh. Okay, ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi yang nak tanya? Kenapa AA handsome banget hari ini? Masa? Sarah, jangan bagi AA boring. I bagi you boring ke? Enggak. Enggak, aku memang kayak gini. Santai aja. AA tak nak end life. Oh, dia tak bagi AA end life. Aku di mana di Indonesia? Di Jakarta. Ya udahlah kalau gitu. What is your next design? Desain yang terbaru nanti tentang sejarah. Nanti aku kasih ya. Aku lagi bikin desainnya. Tentang sejarah. Jadi kota-kota yang aku kunjungi nanti aku bikinin gambarnya satu per satu. Gitu. Oke. Okay. Kantor itu tak ada nyamuk kan? Tak ada lah. Gak ada di sini. Kantor yo semua nyamuk betina. Ya bisa. Okay, tak ada soalan lagi. Gak ada mak. Gedik. Bye. Bye. Kenapa pada bilang muka aku tampak serius? Apa? Aku serius apa sih? Iya, mereka bilang serius. No, because you biasanya tidak ketawa. Selalu kan bila you lie sama aku kan you ketawa. You ketawa yang paling besar. Jangan okay. Semua tak pagi. Enggak, posisinya santai emang di sini. No, di apa? Di kantor lagi banyak kerja kan? Enggak juga sih, biasa aja. Habis tuh? Enggak ada. No, karena kalau aku di sebelah nanti kamu suka mengusik aku. Lalu kamu yang tertawa terus. Good answer. Ya. Benar. So kalau jauh, you tidak boleh mengusik I. Ha, padan muka you.
Ya, kalau ID samping, ya pasti kamu mengusik lah, itulah, inilah, kamu sindir aku lah. Jadi aku ini sebagai bahan ketawa you, betul tak? Enggak betul. Kata siapa? You ngade-ngade kali itu. No, you. You ngade-ngade. Ngade-ngade you itu. You semua ngade-ngade. Tuh, dikasih aku dikasih gift lagi. Thank you. You ngade-ngade itu. Mana ada yang ngade-ngade? Iya. Ah, ngade-ngade you itu. Oke deh, kalau gitu. Pergi kerja. Kalau iya, I boss you, kalau I boss you, I pecat you, tahu tak? Main telefon. Biasa. Main telefon sama cewek, I pecat you kalau you, I boss you. Gimana coba gimana? Coba acting gimana kalau kamu pecat? Fire me coba. Fire me coba. I tak reti lah. Sebab oh, selalu yang buat acu. Ya aku bilang sama acu je. Acu. Kamu mau lihat kalau aku pecat kamu. Kamu okay. Kalau aku pecat Tana. Kamu. Okey, macam mana? Macam mana? Terima kasih dan mulai besok enggak usah masuk kerja lagi. Kayak gitu. Tak. Kalau aku tidak sampai hati kan. Selalu aku cakap sama Acu. Acu. Ah ni gini 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 ni Acu. Ah Acu cakap sama dia, ah Acu buat patu Acu yang pergilah. Acu. Ah hari tu dia cakap sama dia. Okey, kita dah tak perlukan lagi dah kan. Jadi terima kasih atas tidak perlukan lagi. Tidak perlukan lagi. Kalau di Indonesia tu kasar. Oh iya. Saya itu. Misalnya orang kerja, aku tidak perlukan kamu lagi. Itu kayak nggak kurang penghargaan, kurang respect kalau bahasanya itu. Oh. Di Indonesia nggak boleh ngomong itu. Oh. Kalau di Indonesia biasanya harus terima kasih sudah bergabung di sini. Tapi karena ada satu dan lain hal dikasih tahu keterangannya kenapa dipecat, dapat di ada pemecatan ini. Terus dikasih duit, enggak. Oh, okey. Tapi aku tidak sampai hati untuk memecat orang. Jadi semua itu acu aja yang buat. Karena nanti I kasihan. Kenapa you tidur. Ya udah, aku mau kerja. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you so much. Semuanya. Iya, makasih semua. Semangat hari ini, semangat hari ini. Arasikan satu Malaysia. Nanti mau lihat orang-orang. Aku senang aja ya. Aku senang banget kemarin ada waktu jalan di Malaysia pergi makan ada yang pakai arasi gitu. Dekat mana? Biasa di waktu itu lihat di KL. KFCC ya? Waktu itu di KLCC lagi makan terus ada yang pakai arasi apa seneng banget gitu terus, oh ada ya gitu ya pakai biasanya kan kalau di Indonesia udah banyak gitu kan pas lihat di sana kayak nggak tahu seneng aja gitu liatnya. Thank you so much buat semuanya sudah appreciate yang luar biasa. Mereka mau you kedip mata lagi. Kinyek kinyek ya namanya di sana. Bukan, mereka mau you kenik mata lagi. Kenik mata. Kenik mata. Kenik. Yeah. Oke. Okay. Ya, semangat ya buat semuanya yang lagi kerja. Terus semangat yang lagi belajar. Are you okay? Yeah, I'm okay. Terus yang lagi berjuang. Jangan putus asa, jangan putus semangat gitu. Tetap positive thinking, selalu berprasangka baik, positif aja untuk supaya apa? Kehidupan kita juga jadi nyaman, tenang dan bahagia. Gitu. Tidak usah terlalu
apa mengejar dunia terlalu membabi buta, relax saja. Rezeki tak akan kemana, tapi kalau tidak kemana-mana tidak akan dapat rezeki. Oke, okay? Bye-bye semuanya. Bye, semangat Nana, Nana, Liana semua di sana, kerja semangat ya sama Asis ya. Oke, okay, bye. Bye. Bye semuanya. Assalamualaikum. Maaf dan batin kalau ada salah. Waalaikumsalam. Ya, bye. Ya, bye.